Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Mukhtar sendiri di atas penjelasan yang jelas dan mantap, di atas hujah-hujah yang telah diberikan kepada kita, dan fahamlah kita berkenaan dengan peranan ulama ini ialah supaya untuk menjelaskan, supaya ulama ini memimpin jemaah ke arah yang benar. Dalam masa yang sama, kita tak terlepas bahawa sejarah telah membuktikan sejak daripada awal lagi, bahkan daripada Rasulullah SAW sendiri, yang mendatangkan Islam dengan kefahaman yang jelas, iaitulah daripada kemerdekaan yang disebutkan oleh Fadil Ustaz sebentar tadi, yang menjadi pelopor di atas pelumbuhan gerakan Islam nak beri semangat ke, nak membebaskan daripada penjajah itu adalah di kalangan para ulama. Maka kita sedar, kita perlu sedar kedudukan kita. Bukanlah kita bukan golongan ulama ini tak boleh memimpin, dan bukanlah kita bukan golongan ulama ini golongan yang picisan, bukan. Tetapi kita bersama-sama membentuk jemaah dan menganggap ketua yang sebenar ataupun yang mereka yang mampu memimpin ke arah yang benar adalah di kalangan para ulama. Yang dimaksudkan dengan ulama ini mereka yang faham, mereka yang jelas berkenaan dengan hala tuju Islam itu sendiri. Baik, itu adalah penerangan yang diberikan penjelasan kepada kita, dan mungkin ada timbul persoalan yang banyak di atas penjelasan yang disampaikan oleh Fadil sebentar tadi. Mungkin kita boleh tanya setelah daripada selesai soalan yang kedua yang saya bakal ajukan kepada selebriti TV1 kita, insyaAllah. Baik.